Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang diketahui bahwa kehidupan karyawan perkebunan kelapa sawit itu sangat-sangat sederhana dan cukup terpenuhi kebutuhan normatifnya. Nah, hari ini saya bersama keluarga akan berlibur untuk makan siang dan juga ikut serta menikmati kebahagiaan para karyawan yang berada di lingkungan perkebunan kelapa sawit, di mana mereka biasanya pada hari ini mengisi liburan di satu lokasi makan yang di situ juga terdapat parit alam yang biasanya anak-anak karyawan tersebut berenang, sehingga di samping para karyawan juga bisa makan siang, juga bisa ikut serta menyaksikan kebahagiaan anak-anaknya bermain di parit alam yang sangat sederhana dan tentunya seru sekali bagi mereka. Ikuti terus, ayo. Saya dan keluarga, tetapi para karyawan di perkebunan kelapa sawit juga ramai mengunjungi lokasi ini. Selain untuk makan, para karyawan juga mengajak anak-anaknya untuk berenang di lokasi yang dekat dengan lokasi makan ini. Kita lihat seperti apa lokasi makan dan juga seperti apa lokasi berenang untuk anak-anaknya. Seru sekali dan sangat sederhana. Jangan lupa tonton terus sampai akhir. Subscribe. Ayamnya enak gak? Enak. Enak banget? Banget. Ayamnya enak gak? Enak, enak. Makan berapa piring? 5. 5? Luar biasa bukan? Ini adalah lokasi di mana para karyawan mengisi waktu liburannya di hari Minggu. Liburan yang sangat sederhana mengunjungi satu lokasi makan yang namanya itu adalah Warung Pak Toim. Nanti saya akan review tentang Pak Toim. Nantikan dalam video selanjutnya. Saatnya saya akan pulang. Ikuti terus channel Multi Planter dan jangan lupa untuk subscribe. Saya Rizky Munadil, salam planter.